Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan penghentian siaran TV analog atau ASO, analog switch off tahap pertama, pada tanggal 30 April 2022. Sebagai bagian dari rencana ini, Kemkominfo juga sudah menyiapkan STB atau set-top box gratis untuk masyarakat agar bisa menyaksikan siaran TV digital. Namun perlu diketahui, STB gratis ini ditujukan untuk keluarga miskin. Selain keluarga miskin, berdasarkan pasal 85 PP, pos telsiar, syarat lain untuk mendapatkan STB gratis adalah mereka masih menggunakan perangkat TV lama yang hanya menerima siaran TV analog. Daftar daerah yang akan mendapatkan bantuan set-top box beserta pihak dari penyelenggara multiplexing yang akan menyediakan set-top box-nya akan kami publikasikan melalui link website Kominfo yang akan kami sampaikan melalui secara tertulis. Jadi kalau dibaca itu https://2/ komin.fo/stb-aso1. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, masyarakat secara luas dapat melihat di dalam link ini melalui website ini untuk mengetahui daerahnya yang akan terdampak analog switch off sekaligus jumlahnya dan besaran set-top box yang akan diterima masing-masing desa. Dan dari situ sudah diketahui juga penyelenggara multiplexing yang bertanggung jawab terhadap penyediaan set-top box di desa tersebut. Untuk itu, dengan pembagian STB TV digital gratis ini, masyarakat yang masih memiliki TV analog tidak perlu mengganti perangkat ke versi yang lebih baru. Menurut perkiraan, ada 6,7 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan subsidi di STB ini. Adapun golongan rumah tangga miskin yang dimaksud didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Syarat lain yang juga perlu diperhatikan adalah lokasi penerimaan bantuan STB gratis ini harus berada di dalam wilayah cakupan terdampak ASO. Cara mengecek wilayah yang masuk dalam siaran TV digital, Anda dapat mengunjungi di situs di https://2/kominfo.go.id/informasi/lembaga/penyiaran. Kemkominfo juga menyiapkan situs berisi informasi daftar daerah yang mendapatkan bantuan beserta pihak penyelenggara multiplexing TV digital yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Informasi itu dapat diakses melalui situs web di tautan berikut ini. https://2/kominfo.fo/stb-aso1. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan memberitakan.